sah. Teguh Sumarno jadi Ketua Umum PB PGRI periode 2023-2028. Abadikini.com, Jakarta, puluhan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PB PGRI, periode 2023-2028 sambangi kantor PB PGRI yang berada di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Pengurus masa bakti 2023-2028 ini hasil dari Kongres Luar Biasa KLB PGRI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 3-4 November tahun 2023. Di mana Ketua Umum PB PGRI adalah Teguh Sumarno menggantikan Ketua Umum sebelumnya Unifah Roshidi. Teguh menegaskan bahwa pengurus besar PGRI masa bakti 23 tahun 2023-2028 telah mendapatkan pengesahan secara hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AH/0000158. AH/0108 tahun 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sahabat-sahabat seperjuangan perubahan PB PGRI Indonesia, bahwa kami semua mulai perwakilan guru, para sekolah, pengawas, honorer, dan pengurus kabupaten kota terwakili se-Indonesia. Kami kesempatan ini ada satu hal yang kita ingin sampaikan, bahwa kami ingin menyerahkan keputusan Kemenkumham tentang keberadaan konferensi yang kita lakukan pada 3 November 2023, sehingga Kongres ini secara hukum oleh pemerintah dinyatakan sah dan valid adanya. Hidup guru! Hidup! Hidup! Yes! Baik, Bapak-Ibu, kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang terhormati, Bapak Ketua Umum PB PGRI masa bakti 2023 tahun 2023-2028. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu Ketua Departemen, teman-teman pers dan hadirin semua. Pada hari ini, Kamis 16 November 2023, kami pengurus besar PGRI masa bakti 2023 tahun 2023-2028 yang telah mendapatkan pengesahan secara hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AH/0001558.AH/01.08. tahun 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia. Melalui press release ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Terhitung sejak tanggal 13 November 2023 sesuai dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di atas, telah terjadi pergantian kepengurusan pengurus besar PGRI dari pengurus PB PGRI yang lama dengan Ketua Umum Profesor Dr. Unifah Roshidi MPD, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Muhammad Ali Ahrahim MPD, dan seterusnya digantikan oleh pengurus besar PGRI yang baru dengan Ketua Umum Dr. Teguh Sumarno MM, Sekretaris Jenderal Dr. Mansur Arsyad MPD, dan seterusnya. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut, Saudara Profesor Dr. Unifah Roshidi MPD secara hukum tidak berhak lagi untuk dan atas nama PB PGRI untuk keperluan apapun. Yang kedua, bahwa oleh karena pengurus-pengurus besar PGRI periode 2019-2023 telah berakhir dengan telah dikeluarkan SK AH/00158.AH/01.08. tahun 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia, maka Saudara Profesor Dr. Unifah Roshidi MPD tidak berhak lagi menempati kantor dan menggunakan seluruh fasilitas milik organisasi, dan oleh karena itu sudah sepatutnya yang bersangkutan sesegera mungkin berkemas dan menyerahkan kantor kepada pengurus yang sah sesuai dengan hukum.
Yang ketiga, bahwa kemudian pengurus PB PGRI per SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di atas mengajak seluruh pengurus PGRI di semua tingkatan untuk secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi demi solidaritas dan soliditas organisasi serta menata ulang organisasi ini menjadi lebih baik demi mengangkat harkat, martabat, dan profesionalisme guru di seluruh tanah air. Demikian press release ini kami sampaikan untuk dimaklumi bersama. Jakarta, 16 November 2023. Ketua Umum Dr. Randas Teguh Sumarno MM, Sekretaris Jenderal Dr. Mansur Asyad MPD. Demikian, bila bisa milih hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup!